didukung oleh seorang penjual nasi bungkus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa naik haji. Keberangkatannya untuk menjalankan rukun Islam kelima tersebut diawali dari menabung sedikit demi sedikit selama 16 tahun. Amanullah atau biasa dipanggil Cak Ateng, penjual nasi bungkus asal Desa Kauman, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Pria berusia 52 tahun ini kini dipastikan bisa berangkat ke Tanah Suci pada 20 Juni 2023 nanti berkat kegigihan dan keyakinannya. Saat ini ia menjadi calon jamaah haji asal Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang 78. Seperti tak pernah lelah, Cak Ateng terus berjuang mengumpulkan uang dari hasil jualan nasi bungkus seharga Rp5.000 demi mewujudkan impiannya sejak duduk di bangku SMP. Tepat pada tahun 2011 yang lalu, Cak Ateng akhirnya mendaftarkan diri untuk berangkat haji dengan dana talangan. Puncaknya dari usaha serta doa, ia akhirnya bisa melunasi dana kebutuhan haji pada tahun 2019 yang lalu. Segala kebutuhan untuk berangkat beribadah ke Tanah Suci Mekah pun sudah disiapkan. Cak Ateng kini tinggal menunggu berangkat bersama rombongan calon jamaah haji lainnya. Ayo, Mbak, sekolah, Mbak. Tahu 30 tahunan usaha nabung tuh udah mulai 2007, daftar haji 2011. Pakai cash atau dana talangan? Dana talangan waktu tahun 2011. Kita nabung terus, tetek saya isi 100. Sehari kalau ada kelebihan uang saya kasih 50.000. Alhamdulillah saya sampai sekarang sudah bisa bersyukur bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala.